Ini teman-teman dapat ular pucuk teman-teman. Oke. Ya teman-teman, jadi kesempatan video kali ini sekarang saya ada di sawah ya teman-teman, di dekat hutan ya teman-teman. Ya mau jalan-jalan teman-teman ya. Jadi teman-teman saya penasaran, silakan tonton video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa di like juga. Oke, terima kasih. Nah, bertemu teman-teman. Jadi ini saya cuma cari apa ya teman-teman ya, biar gak jenuh itu teman-teman di rumah aja teman-teman. Oke, kita cari binatang pada siang hari ini teman-teman ya, karena di sini masih banyak teman-teman. Seperti ular itu, ikan itu teman-teman ya. Oke, ini kameranya saya pegang teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Oke. Ya teman-teman, ini ada batu-batu seperti ini, biasanya masih banyak hewannya teman-teman. Ini teman-teman, ini bekas gigitan apa ya teman-teman, mungkin jenis binatang luwak teman-teman, ini makan jambu. Saya penasaran jamur teman-teman, saya penasaran di sini teman-teman. Wow, nah ini pasti markas binatang itu teman-teman. Juga banyak anggreknya teman-teman. Ini ada anggrek. Teman-teman, sekarang saya jalan-jalan di sawah ini teman-teman. Dan tadi di sini ya teman-teman, depan saya ini melihat ular besar ya teman-teman. Sepertinya kalau enggak ular kobra, ular koros teman-teman tadi. Sangat besar teman-teman, dan tadi itu juga ada ular lagi. Ada ular itu teman-teman. Itu dipegang oleh adik saya. Soalnya di sini banyak apa teman-teman, ini lereng-lereng gunung. Itu nggak bisa teman-teman, itu ular pucuk. Ini teman-teman, kita nangkap ular pucuk. Kita coba seret. Aduh, dipucal nih lo, tahan. Ya teman-teman, sandal saya copot teman-teman. Ini HP-nya saya pegang teman-teman. Susah teman-teman sambil pegang HP teman-teman. Ayo cekal biaya kamera nih. Bisa teman-teman. Mungkin dia tadi berjemur.
sepi ya. Nah, ini teman-teman dapat ular pucuk teman-teman. Nanti kita lepasin lagi ya teman-teman. Masuk ke lokasi, sebenarnya masih lokasinya masih seperti ini yang kalian lihat teman-teman, dan di atas juga gunung, masih ini gunung teman-teman, sangat lerengnya itu sangat suram, jadi memungkinkan masih banyak binatang seperti ular ini banyak teman-teman. Bukan mana, maksud saya ular pucuk, bukan ada pucuk merahnya teman-teman. Kalau yang pucuk merah itu berbahaya dan bisa mematikan teman-teman itu. Kalau di sini namanya ular Turnamento, hah? Iya, Turnamento. Ini bersama adik saya, teman-teman saya. Nggak ketemu teman-teman. Mungkin sudah masuk lubang. Di sini banyak lubang-lubang seperti itu teman-teman. Sumpah tadi besar banget teman-teman ularnya teman-teman. Anak iwak. Kenceng. Itu teman-teman ada ikan teman-teman. Ada ikan. Di sini namanya ikan bincang teman-teman, atau itu ikan yang jenis ikan gabus teman-teman. Kelihatan enggak teman-teman? Nah, itu teman-teman. Kelihatan dikit teman-teman ya. Nah, itu. Pas itu. Airnya agak keruh ya teman-teman. Masih kecil ikannya. Mungkin juga masih banyak ikannya di sini di lereng-lereng aliran sungai gunung ini teman-teman. Kita mau cari spot. Nah, muncul no. Mundur ya. Kita lepaskan. Nah, ini kameranya saya, HP-nya saya pegang teman-teman. Jadi tadi habis lihat luak teman-teman. Ini rencana tadi cuma mau cari ikan teman-teman, tapi kami malah nemukan ular teman-teman. Ojo, ambil cari lubang belut teman-teman di sini. Nah seperti ini teman-teman, ada sarang semut teman-teman. Nah dan teman-teman ada sarang semut. Oke, kita di sini dulu. Kita coba ada ikannya atau enggak, teman-teman. Lihat, teman-teman. Ini kayak gitu, teman-teman. Semak-semak itu, teman-teman. Pasti kalau enggak asing kalau ada ularnya yang gede-gede. Cuma no. Aku dulu. Cepat mano. Ya teman-teman, wow, ada. Tapi kalau di malah ditakut-takut itu geli teman-teman, kaget. Nah itu pasti ada ikannya ini teman-teman. Tidak cocok ini. Ini loh. Ini lagi pak. Sayang sekali untuk atas ada ular besarnya. Gak terekam teman-teman sudah ular besarnya. Tadi saya pikiran lumayan buat hiburan ya teman-teman. Ini saya rekam. Kita cari di
area sini. Nah, ini teman-teman. Itu ada Gunung Semunglong gitu, teman-teman. Teman-teman, saya cuma pegang ngambil kameranya. Semoga jelas ya, teman-teman. Enggak terlalu pecah kameranya. Sayang sekali ya teman-teman, banyak lumutnya. Jadi nggak kelihatan teman-teman. Itu banyak ikan kecil-kecil. Ini teman-teman. Itu ikan kecil-kecil banyak teman-teman. Tuh teman-teman. Ada yang agak besar teman-teman. Kelihatan enggak teman-teman? Kita nunggu adik saya teman-teman, saya suruh pegang kameranya. Nanti kita tangkap ikannya ya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, jadi saya melihat ikan kutuk teman-teman, kutuk atau benceng di sini teman-teman namanya ya, masih saudara dengan ikan gabus teman-teman. Itu teman-teman agak besar teman-teman, saya harap kelihatan ya, kelihatan nggak teman-teman? Aduh, ya teman-teman, ularnya tadi sudah dilepaskan. Nah, adik saya teman-teman, kasihan ya teman-teman, buat apa lah ular? Banyak lumut-lumut, ikannya banyak teman-teman di sini. Kalau benceng enggak sih akhirnya ya? Kai, loncat. Cara yo? No, saya sweet yang tak salah nih. Wih, sumber tik di depan. Aku pelak nih HP ini. Mantap. Aku ketar loh. Aku sebentar nih. Kita tangkap teman-teman. Surat. Malah. Kemarin ini. Banyak lumutnya teman-teman, jadi nggak kelihatan ya. Udah terancam lo? Nggak jadi nyanjim kok. Oke teman-teman. Oke, kau deh. Oke teman-teman, saya tadi cari ikan teman-teman, belum dapat teman-teman ya, susah megangnya teman-teman. Ya buat teman-teman, terima kasih yang sudah klik video saya dan tonton video saya. Oke teman-teman ya, jadi inilah, ini cuma sambil daripada di rumah aja ya teman-teman. Saya jalan-jalan ke ini sawah. Ya buat teman-teman, sekali lagi saya terima kasih. Ini adik saya masih proses nangkap ikannya. Ya udah teman-teman ya. Mungkin kita lanjut ke video selanjutnya. Mungkin saya akan mancing atau cari ikan di sini ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk di like. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gil, paket.
Ini sanyo.